Berapa banyak kawasan yang dah smart pergi sepanjang tempoh berada di Nepal? Dia hari-hari berubah. Hari-hari berubah. Ada hari kita di belah timur, ada hari yang di belah barat. Jadi dia pergi ke banyak tempat. Dan timnya pun yang ASEAN tu dia kekal. Tapi ada hari yang kita bersama-sama dengan Rusia dan China. Ada hari yang kita dengan negara lain dengan Belgium pernah sekali. Nah, ada hari kita saja ASEAN misalnya. Memanglah di sini memang berjaya dan kebetulan juga kita merupakan di antara negara yang pertama yang berjaya masuk walaupun susah nak masuk di Nepal. Kerana banyak masalah lapangan terbang dia yang kecil and then yang negara-negara yang nak masuk tu ramai, kemudian pesawat yang nak masuk tu pun hampir banyak masalah. Macam kita nak masuk dulu pun kita kena bermalam di Kolkata tu kemudian baru boleh masuk. Tetapi bila kita masuk tu, kita masih lagi datang negara yang terawal yang masuk dan itu telah banyak membantu lah.